istriku ternyata harus masuk rumah sakit lagi. Jadi setelah kemarin kita pulang hari Rabu, terus Kamis malam. Bisa mati suara. Bentar ya. Rabu malam pulang ke rumah, ternyata Kamis malam Pak masih panas. Terus kayaknya dia apa lumayan panik gitu ya, dan ngerasa bahwa di situ tuh nggak ada dokternya, nggak ada suster gitu kan. Biasanya kan mau ini mau itu tinggal panggil suster, tinggal panggil dokter gitu kan. Tapi kali ini dia ngerasa nggak pede gitu mungkin, jadi agak drop. Dan akhirnya kita tanya ke dokternya, ya udah bawa lagi ke rumah sakit. Hari Jumat masuk lagi dia rumah sakit, ketemu lagi sama suster-suster yang udah kemarin ya. Suster kenal kemarin gitu, pernah kenal. Jadi sama suster ketemu lagi dan ngurusin Dila lagi gitu. Jadi ya apa namanya, ini setelah diperiksa lagi, dari urinnya sendiri sih katanya udah bersih gitu. Tapi ternyata tadi pagi ini update-nya adalah ada bakteri di dalam kandung saluran kemihnya itu yang nggak tahu nih, nggak bisa disembuhin gitu katanya. Ini bakterinya bandel katanya gitu, dokternya bilang. Tapi masih terus bertahap ya untuk diobati pastikan, masih terus berlanjut. Makanya kata sampai 2 atau 3 hari ini terus masih dilihat gitu. Jadi mohon doanya aja. Dan ya bunda sih sepertinya masih demam, kadang ntar hilang, ntar demam hilang, terus masih suka rasanya perutnya masih kayak mau nyundul-nyundul itu anaknya gitu ya. Tapi alhamdulillah dilihat sama dokter internisnya itu tuh bayinya alhamdulillah baik, kata dokter kandungannya juga alhamdulillah bayinya sehat, jadi nggak ada masalah sama bayinya yang umur 5 bulan ini ya. Jadi alhamdulillah bayinya baik-baik aja. Jadi tinggal ibunya nih, sebenarnya ibunya harus lebih pede lagi, lebih secara psikologis mungkin harus bisa membantu dirinya juga sih. Aku sering kasih support sih ke dia gitu ya, untuk ayo bunda sehat ya, sehat gitu. Ya semalam aku harus kerja sampai pagi gitu kan ya. Terus ngantuk banget itu, jam 4 pagi baru pulang, terus aku langsung